Dr. Subedia, dia membangkitkan, melantikan Nurizah dalam Malaysia. Terima kasih, dia berhak untuk bertanya. Tapi saya nak beritahu ya, yang penting sekali apa, termasuk saudara Peja harus faham, itu hentikan curi tanah dan balak dan saham, projek, komisen. Ini yang menjahanamkan negara kita. Saya belum dengar lagi kenyataan mereka menyokong usaha membersihkan negara daripada gejala ini. Semua bicara soal rasuah, tetapi bila kita sebut kes-kes ini, dia kata mengapa nak bongkar kisah lama. Jadi yang ini saya ingat lebih penekanan. Soal Nurul Izzah di pejabat, memang saya minta dia, pelawar dia, untuk membantu saya sebagai penasihat di Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan. Tapi saya tidak membayar apa-apa allowance kepada dia. Okey. Di JPM dan juga di Kementerian Kewangan. Penjelasan yang orang ramai katakan yang Nurul Izzah pun keputusan bagian elektrik, tapi dimasukkan dekat bagian kewangan. Ya. Mungkin dia tak teliti. Dia pertama, itu pun disiplin pertama saya, tak ada kelulusan Kementerian Kewangan. Tapi saya Menteri Kewangan 8 tahun sebelumnya. Menteri-menteri Perikatan Nasional pun tak ada juga. Menteri-menteri dari Bersatu dan PAS pun tak ada juga, yang lulus sama-sama sih. Tapi bila kita diangketkan, kalau dibangkitkan mesti konsisten. Ya. Apakah benar seorang Menteri Kesihatan mesti doktor? Ataupun seorang Menteri Air mesti engineer? Tak ada pernah berlaku macam tu. Tetapi walaupun apapun, untuk Nurul Izzah, degree pertama dia itu kejuruteraan. Degree kedua itu daripada salah satu universiti terkemuka Amerika, itu public policy. It is science, Johns Hopkins University on in public policy, dasar awam, politik, ekonomi dan sosial. Okey, baik, terima kasih. Dan saya tak perlu jelaskan ini, tetapi dah tanya, saya jawablah. Berhak tanya untuk mendapat penjelasan. Ya. Yeah?